Saya hari ini pun rasa terkilan jawapan Timbalan Menteri Ekonomi yang kononnya telah menjawab soalan saya. Saya pun heran macam mana Timbalan Menteri tak buat kerja rumah. Saya tadi keluar, saya tengok balik, semak balik kenyataan yang telah dibuat oleh Khazanah. Saya tanya, soalan saya tanya, berapakah aset yang telah dijual? Betul, beliau jawab zaman BN Dato' Sri Najib 2009 hingga 2018 telah dijual 84 aset melalui Khazanah bernilai 46.1 bilion ringgit. Okey. Dan dia pun kata bila PS ambil alih dalam tempoh 17 bulan telah dijual 18.8 bilion ringgit. Tapi persoalannya dua perkara yang patut diberitahu. Semasa zaman kita aset Khazanah meningkat daripada 33 bilion kepada 116 bilion kerana penjualan aset itu disertakan, disusuli dengan pembelian baru dan akhirnya menyebabkan aset meningkat. Itu dia, beza dia. Tetapi apa yang berlaku sejak 17 bulan ini, yang dijual tak diganti balik. Itu persoalan yang tak dijawab langsung. Ya. Dan satu perkara lagi, apabila ditanya soalan tambahan, Timbalan Menteri kata apa? Dia kata hotel andas yang dijual itu zaman BN. Ini memang mengarut. Kenapa saya cakap begitu? Memang kalau kita tengok balik kenyataan dibuat oleh Khazanah pada Ogos tahun lalu, Khazanah menafikan mereka nak jual aset di Singapura. Itu kenyataan dibuat oleh Khazanah di bawah PH. Tetapi awal tahun ini, Khazanah dikatakan tengah mencari ejen hartanah untuk menjual hartanya. Ya, selepas itu Ogos dan baru-baru ini, mereka telah menjual. Dia mulakan penjualan apa? Projek Duo, DUO, Duo Galeria, Duo Tower, dijual. Okey, yang dimiliki oleh M Plus S Private Limited, iaitu usaha sama 60% adalah Khazanah, Temasek 40%. Dia dah jual peringkat pertama. Baru-baru ini dia jual Hotel Andas. Itu pun baru-baru. Bermaksud semua berlaku transaksinya dalam tahun 2019. Kalau itu yang dipersetujui oleh BN, mana mungkin SMP ditandatangan zaman ini pada tahun 2019? Kenapa pula tahun 2018 Khazanah perlu nafikan penjualan aset di Singapura? Bermaksud menteri atau Timbalan Menteri yang berjawab hari ini langsung tidak faham apa yang dia jawab. Bermaksud tidak konsisten dengan kenyataan yang telah dibuat oleh Khazanah. Ini sangat menghampakan.